835 orang. Penyerahan aset imigrasi kelas 2 Jember kepada Balai Pemasyarakatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana. Menurut Widodo, tindakan sinergi antar instansi ini memang bisa menjadi solusi untuk mengefisiensikan penggunaan anggaran, apalagi di tengah keterpurukan ekonomi seperti sekarang ini. Diharapkan dengan hibah ini, pemerataan dapat dilakukan di seluruh lini, di mana bila instansi yang memang kekurangan operasional dapat terbantu dengan hibah aset ini. Begitupun sebaliknya, hal ini juga dapat mengurangi beban terhadap instansi yang kelebihan aset atau asetnya banyak sehingga menjadi beban anggaran. Kita lakukan ini saya kira satu contoh bagaimana proses hibah antar instansi kementerian dengan kementerian lain itu bisa memungkinkan secara regulasi itu dilakukan. Sebab selama ini kadang-kadang kita melihat ada satu instansi kementerian yang memang sebetulnya barang-barang milik negara yang sebetulnya tidak kepake atau memang mereka over. Nah, oleh karena itu saya kira pola seperti ini akan saling memberikan penguatan sinergitas antar kementerian, baik di internal kementeriannya maupun antar kementerian. Model-model seperti ini kan sebetulnya sederhana saja. Daripada nanti tidak dipakai di sana atau kurang efektif, diperbantukan. Dalam situasi negara seperti ini, mungkin solusinya tidak hanya sekedar tax amnesty ya, tetapi mungkin membangun kebersamaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan ini saya kira penting. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, itu juga ada langkah-langkah untuk mengevaluasi aset-aset milik negara ini. Aset-aset itu bisa digunakan oleh instansi pemerintah yang seperti misalnya pada BAPAS. BAPAS ini kan harus punya tugas fungsi di seluruh ekskarisidan 800, sementara tugasnya 14 orang. Jumlahnya 14 orang, sumber daya manusia, dan itu pun tenaga penyuluhnya juga harus bergerak kemana-mana, tetapi tidak punya. Sementara itu, menurut Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 2 Jember Putu Astawa, mengapresiasi pemberian hibah ini, yang mana instansinya memang membutuhkan fasilitas tersebut. Bahkan tak hanya hibah aset, Balai Pemasyarakatan Jember juga membutuhkan tambahan personil untuk menunjang kinerja BAPAS Jember ke depannya. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.